Nah, ini kegiatan sehari-harinya Tempo, sahabat ya. Dia berjualan di sekolah dasar tuh. Ya, melayani anak-anak, sahabat. Hey, ada yang bergaya, sahabat. Tempo ya, seorang janda yatim yang memiliki 3 orang putra kesayangannya, sahabat. Dan yang paling besarnya punya kelainan kesehatan, sahabat ya, yang pernah CGB vlog sebelumnya, sahabat ya. Nah, kepada Tempur ini semoga dia tetap sehat walafiat ya, sahabat ya. Ini berjajarannya di sini berjualannya bersama Yuli di sini nih, sahabat ya. Nah, di sini sahabat. Bu, hari saya Bu Hani mana Bu Hani? Bu Hani mana? Di sini tempat dagangnya Bu Hani. Nah, ini di sini Bu Hani cuma Bu Hani terjualan, terdagang. Kenapa cina Bu sakit? Ini ada sawah. Oh, sahabat lihat ada yang nongol. Ada yang nongol sahabat aki-aki. Nah, Pak. Nah, kita lihat lagi ke Tempur ya, sahabat ya. Nah, di sini ya. Sibuk, Teh, sibuk. Tempur sibuk. Sibuk. Gak mampu berkata-kata, sahabat, saking sibuk melayani anak-anak ya tuh. Layani anak-anak dengan segenap hati yang tulus, sahabat ya. Di sini tempat Tempur mencari nafkah, sahabat, karena ya itulah seorang jenis yang menepahi 3 orang putranya, sahabat ya, orang kesayangannya. Jadi Tempur ini di sini mencari rezekinya, sahabat ya. Kali lagi kepada Tempur, semoga Tempur tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tasin Neng Eta, ada ini nih Neng. Ini anaknya nih sahabat, karena sekolah di sini nih. Anaknya nih, putri kesayangannya ini nih. Nih putri kesayangannya nih, ini sahabat. Nah yang ini nih. Oh. Pas bubarnya Neng. Pas bubar. Sesuai sekolah. Si Neng kalau nggak ongo. kelas 2 mah sudah pulang ya, kelas 2 sudah pulang. Di sini itu anaknya Tempur kelas 2 sudah pulang, sahabat. Naon? Ah, Siti Nabila. Oh, berjualan sosis terus jualannya jualan bakso goreng tuh ya, sama teh itu teh naon minati teh teh baklor. Oh, baklor itu namanya baklor, sahabat tuh. Ada baklor, ada bakso goreng. Jadi oh, jadi sama anak-anak ya. Jadi sama anak-anak bikin sendiri, yang menggorengnya Tempur tuh. Rame ya ini. Oh, ini kan waktunya jam waktu istirahat jam 10 ya, sahabat. Jadi mereka berbondong-bondong jajannya di sini di kantin gang ya, ini gang menuju toilet ke sana ya. Jadi ini gangnya, sahabat. Jadi pas jam 10 ini anak-anak ya pada jajan di sini, sahabat tuh ya. Rame banget. Karena di sini muridnya alhamdulillah banyak, sahabat, muridnya di sini. Banyak sekali di sini. Jadi pada jajannya ngumpul di sini, cuman satu orang Bu Hani gak dagang, gak berjualan, katanya sedang sibuk di sawah. Nya Kaila, Bu Hani teh sibuk di sawah. Oh, cina kata Kaila juga, sahabat tuh. Jadi sebagian pelanggan Bu Hani ke sini pindah. Oke sahabat ya, itu informasi dari CGW hari ini untuk
Pada yang lainnya CGB tidak bisa mendatangi karena kesibukan-kesibukan yang sangat padat, sahabat ya. Pada para sahabat CGB juga, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, panjang umur dan tetap barokah di sini ya sahabat ya. Bagi yang telah sedikit mendonasikan kepada para jendes yang sangat membutuhkan sahabat ya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sahabat. Super.